Kodam 9 Udayana sebagai bagian dari TNI merupakan bagian dari Kompartemen Strategis TNI Angkatan Darat. Markasnya berkedudukan di Denpasar, yang wilayahnya meliputi Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur, yang terdiri dari 676 pulau besar maupun kecil. Dengan luas 98.576,92 km persegi, serta memiliki heterogenitas karakteristik budaya, suku, agama, dan adat istiadat masing-masing. Secara teritorial, Kodam 9 Udayana membawahi Korem 161 Wirasakti, yang berkedudukan di Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Kristen Katolik. Dan daerah ini berbatasan langsung dengan Negara Demokrasi Timor Leste. Korem 162 Wirabakti berkedudukan di Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang mayoritas penduduknya memeluk agama Islam, dan sebagian besar hidupnya sebagai petani dan nelayan. Korem 163 Wirasatya berkedudukan di Denpasar, Provinsi Bali, yang dikenal masyarakat internasional sebagai tujuan wisata. Mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Dengan adanya ciri khas masing-masing daerah, maka wilayah Kodam 9 Udayana sering disebut miniaturnya Indonesia. Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan tugas pokok Kodam 9 Udayana, melaksanakan dua jenis operasi, yaitu operasi militer perang dan operasi militer selain perang. Operasi militer perang adalah bentuk pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melawan kekuatan militer negara lain yang akan melaksanakan agresi terhadap Indonesia atau dalam konflik bersenjata negara lain yang didahului dengan adanya pernyataan perang. Sedangkan operasi militer selain perang atau operasi kemanusiaan dilaksanakan untuk membantu pemerintah daerah mengatasi kesulitan masyarakat, seperti pada saat bencana alam, banjir, gempa bumi, tanah longsor, dan tsunami. Kodam 9 Udayana tidak saja siap membantu saat terjadi bencana alam, tetapi juga aktif melakukan pencegahan dalam menghadapi bencana akibat bencana alam. Salah satunya mempelopori gerakan rehabilitasi hutan, membuat sawah, jambanisasi, dan lahan, serta menggalakkan upaya pelestarian alam bersama masyarakat melalui program bakti TNI berupa TNI Manunggal Membangun Desa. Selain kegiatan pembinaan teritorial, prajurit Kodam 9 Udayana senantiasa tidak melupakan untuk belajar dan berlatih secara bertahap, bertingkat, dan berlanjut, yang merupakan kebutuhan mendasar baik tingkat perorangan maupun satuan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit, agar mampu melaksanakan tugas pokok dengan sebaik-baiknya. Dengan semangat praja raksaka, pengayom bagi rakyat, Kodam 9 Udayana akan terus-menerus meningkatkan profesionalisme prajuritnya. Sementara dalam waktu yang sama, bersama dengan masyarakat berjuang untuk keamanan, kedamaian, dan kesejahteraan Bali dan Nusa Tenggara.